agak telat gue bahas ini soalnya gue nyari-nyari satu bukti yang kuat kalau itu beneran akunnya Gibran. Jadi akhir-akhir ini lagi ramai banget, lagi trending Twitter dan TikTok soal postingan lama di Kaskus yang diduga punya Gibran. Nah ini nama akunnya, Fufu Fafa. Di situ juga dicantumkan akun Twitter dan terkonfirmasi oleh postingan adeknya, Saekang. Ini nggak main-main, cukup keras postingannya dan bisa dibilang ini termasuk tindakan tercela. Nih, ada tentara pecatan lah, Wolen City of Kampret lah, stroke ringan lah. Dan dia sebut 13 provinsi yang dimenangkan Prabowo di Pilpres 2019 adalah provinsi terbelakang. Dan yang paling kurang ajar adalah ini. Sampai segitunya anjir, lu pikir lu gagah? Lu tuh letoy, mati letoy. Masih mending anak Prabowo, dia punya karya bukan hasil minta ke orang tua. Ini yang katanya sopan santuy. Nih gua kasih linknya ya, lu baca sendiri. Gak ada sopan santunnya bangsat. Ayo anak-anak Mulyono, keluarkan cebok no jutsunya. Abis nyebok, lu jilat tuh. Najis.